إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين الكرام وآسين شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف قدس الله سره: ما دمت أنت فأنت المريد. فإذا أفناك عنك مولاك فأنت مراد. ما دمت أنت أي ترى لك وجودا وعملا وإرادة فأنت مريد. وإذا أفناك عنك مولاك فأنت مراد. فالإرادة هي إفراد الحق بالطلب والإعراض عن كل ما سواه. Selama mana engkau adalah engkau. Selama mana engkau adalah engkau. Apa maksud dia? Iaitu engkau melihat ada bagimu kewujudan. Mana lagi kamu nampak diri kamu? Kamu belum fana kan, itu maksudnya. Ya. Maka engkau adalah murid. Ya, selama engkau itu engkau, yakni melihat engkau akan kewujudan. Antara laka wujudan, kamu rasa kamu ada lagi, kamu berkuasa, kamu yang membuat, kamu yang begitu begini. Ya, dan amal, amalan yang amal kita buat, amal tu kita rasa kita lagi. Dan irada, rasa kehendak kita lagi. Dengan bahawa kita tak matikan kehendak kita dalam memandang kehendak Allah Ta'ala. Ya, kita tak matikan akan amal kita dalam maknanya af'al Tuhan. Dan kita tak matikan wujud kita dalam memandang kewujudan Allah Subhanahu Taala. Kalau begitu masih belum terlepas, maka engkau adalah murid. Engkau duduk dalam makam murid. Maknanya orang yang berkendak. Mana dia masih nampak diri lagi dan ya. Ini dipanggil mahjub, masih terhijab. Allah. Yang berkenak kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya murid. Tapi bila faiza afnaka, maka apabila Tuhanmu, apabila Tuhanmu melenyapkanmu, mana dia yang fana kan kita. Apa mana fana? Antabdu wa azamatillah, bahawa terselah dalam kalbi dia kebesaran Tuhan, yang lain tenggelam. Itu maksud fana. Ya. Ha. Mana ru'yatullahi bila khalqin. Dia memandang kehadrat Tuhan, tak ada makhluk lagi dah. Ditajalikan dengan nur yang kuat, memadamkan akan wujud makhluk yang waham. Ya, itu maksudnya. Maka apabila Tuhanmu melenyapkanmu daripada dirimu, afnaka anka, difanakan kau dari engkau. Ya, maka engkau adalah murad. Itu beza antara murid dengan murad. Murid mana orang yang menghendaki. Murad orang yang dikehendaki. Itu beza. Kan? Mana dia menghendaki dengan dia dikehendaki. Ya. Ha. Kalau seorang tu dia bekerja kerajaan, dia cari jalan macam mana nak naik pangkat. Ya, dengan orang yang orang atas terik dia naik tu, mana lebih? Ah, ni tariklah cepat. Ya. Kalau kita masih cari usaha kita lagi, kita kuat. Tapi kalau dia sentap, dia tarik habis. Ya. Ha, daripada menteri ni sekali dia tarik terus naik ke atas tu. Boleh? Mana sentapan tu kalau susunan dalam pentadbiran. Ha, ini pentadbiran Tuhan lagi besar. Kalau dia sentap, dia tarik aja, itu dipanggil murad. Maka tanda nak tanya orang itu murad, bahawasanya lenyap dia. Dia buat ibadat, dia tak nampak dia. Dia rasa semua pertolongan Tuhan, semua iradat Tuhan, semua kehendak Tuhan. Lalu ketika itu makin rapat hati dia dengan
Allah, lagi dia bersyukur dengan Allah, lagi dia membanyakkan ingatan dia dengan Tuhan, maka hilang kesibukan dia memandang pada makhluk. Jadi kalau dia buat ibadat, dia sibuk nak cerita dengan makhluk, itu makna makhluk dalam hati dia. Ya, buat ibadat tu nak tunjuk dengan orang, buat derma tu nak tunjuk dengan orang. Itu menandakan apa? Makhluk dalam hati dia. Sedangkan yang mengenal Tuhan ialah hati, atau dipanggil hakikat insan, roh, sir. Maka apabila dia kita pusingkan menghadap makhluk, bila masa dia nak menghadap Tuhan? Bila kita kenalkan dia dengan makhluk, bila dia nak kenal Tuhan? Itu makna asyik kenal makhluk tak habis-habis. Orang tu kenal Tuhan bukan kenal makhluk. Makhluk tak payah kenal, nampak apa mata kita lah. Ya, nak mengenal dia tu, maka buang pandangan pada makhluk pun nampak kepada dia. Buang iradat, pandangan iradat makhluk, nampak iradat dia. Terasa orang tu resauk. Itu beza dia. Yang berkenak kepada Allah, maka apabila Tuhanmu melenyapkan, fa'iza afnaka anka, Tuhan lenyapkan engkau di mana engkau, maulah oleh engkau, adalah engkau tu fa'anta muradun, maka adalah engkau murad. Mana murad? Yang dikendaki. Yang tadi yang berkenak, maka orang yang berkendak dengan orang yang dikendaki, maka orang yang dikendaki lebih tinggi martabatnya. Sebab dia dikendaki, mana dia dipilih untuk diangkat. Kalau itu pal iradatu hiya ifradul haq, maka al iradah, kehendak itu ialah menumpukan pencarian hanya kepada al haq. Iradah itu ialah ifradul haq, mana menunggalkan akan al haq Allah Ta'ala, bitalab dengan tuntut. Yang kita tuntut dia, ilahi anta maqsud waridhaka matlubi, yang kita nak dia saja. Itu boleh dipanggil orang yang berjalan sungguh kepada hadrat Tuhannya. Kemudian iradat dia kena ke sini, ifradul haq bitalab, kemudian wal i'radu an kulli ma siwahu, dan berpaling daripada segala sesuatu selainnya. Jadi kita berpaling selain daripada Allah, maka dia akan dapat tarikan dari Tuhan cepat. Itu panggil murad. Bila dia kena situ, maka dia memandang semua dari dia. Berbanding dengan orang murid, dia memandang diri lagi, dia nampak dia beramal, atau dia minta apa, balasan banyak, dia rasa dia wujud lagi, atau dia rasa dia hebat, makna dia peringkat bawah lagi. Yeah. Iaitu murid dengan murad jauh beza ni. Murad mana orang yang Tuhan dia tarik. Ketika itu dia terkeluar daripada alam mulki dan keperasanan dia tu, daripada alam yang ada sekarang dia pergi naik alam il malakut, mana kontak rohani dia sentiasa di sana je, berlazat dia dengan Tuhannya. Ya Allah. Kemudian wal muridu huwa saliku al mubtadi lahu wujudan wa amalan. Murid ialah salik yang sedang berjalan peringkat awal. Maka bagi dia wujud dan amal, dia nampak diri dia dan nampak amalan dia. Sedangkan wal muradu, ya Allah, huwal mah wal malkhuz, huwal malkhuzu bi ainil inayatir rabbaniyah al mustaghriku, al mustaghriku billahi ta'ala. Kalau gitu pal muridu hamilul kab, wal murid hamilul kad, wal murad mahmulun anhu al kaddu. Kalau gitu wasyattana, syattana bainal hamil makdud wal mahmulul mu'an. Wal murid huwa salik, mana orang salik di peringkat murid, mana orang yang ada iradah nak pergi ke Tuhan, orang yang ada iradah untuk mencari benda yang besar dalam kehidupan ialah makrifat akan Allah SWT. Tidak ada benda yang paling besar dalam kehidupan melainkan kita dengan dia. Dia terbuka dia dengan Tuhan, itu nikmat paling besar sekali. Yang kita terbuka dia buta lagi dengan Tuhan, itu azab. Tidak ada azab paling besar bila mata hatinya buta dengan Tuhan. Tidak ada azab paling besar ialah buta mata hati dengan Tuhan. Dia tak tahu Tuhan dia siapa, ya. Dia tak tahu siapa jadikan dia, dia tak tahu siapa rezekikan dia. Dia tak puasan Tuhan rezeki dia, dia makan dia, ya. Macam dalam kandang. Dalam kandang pun pandai berzikir. Ya. Dia puas, janji dapat makan. Ada satu sahabat saya kan, dia naik teksi. Lepas tu dia ceritalah isu semasa teruk gini. Saya tak tahu lah, saya janji perut saya bulat sudah, wah ni kacau. Ini akal otak buat tempat kaki kan. Jadi perut dia bulat, kata sudah.
Betul-betul macam kata kuang. Yang ni si bulat, anak saya boleh makan, sudah hidup nak makan macam binatang. Dari cakap binatang tu Allah Ta'ala sebut ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika kal an'am, orang ni macam an'am, binatang kaki empat. Quran sebut, Quran sebut, Quran sebut bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ya, kepala otak ni sebab apa tu? Sebab apa tu? Orang tu duduk dalam alam apa dia panggil? Alam mulki lah alam ni. Alam ni dalam dia kisah dia boleh kerja, boleh makan, dapat harta, kan, banyak anak bini, pangkat tinggi, kumpul harta. Oh, itu habis dan jam terus. Itu kalau apa? Aulia pandang orang macam ni macam katak bawa tempurung. Dia pula rasa hebat. Oh, dengan pangkat dia, dengan harta dia, kekayaan dia rasa hebat. Hebat apa katak bawa tempurung? Kau tak lepas daripada alam ilmu mulki. Ya, kita nak terbuka tempurung tu, tempurung kerongkong dunia yang kecil ini. Keluar rohani kamu tu, keluar pergi. Ya, uruj, mi'arat ke atas. Buat semayang tu mi'arat. As-salatu mi'arajul mu'min. Sebab kita main rohani, yang kata aku zap dia dengan Tuhan tu, dia terlepas langsung. Berlazat dengan Tuhan. Ni dah nampak dia, kan? Makin kau jadi imam. Jadi imam. Oh, imam lagi besar cabaran. Berapa? Kat mana dia banyak selit tu? Nak tanya surah, aku baca surah. Kan makmum kata tak sedap pula. Kau baca surah pendek, makmum kata aku baca surah pendek pula. Aku baca surah ni kan, makmum kata apa? Asyik baca surah tu je. Kepala otak dia, jasad dia ni mengadap kiblat. Rohani dia kat belakang. Dia nak layankan makmum, kan? Wah, tarik surah panjang sikit. Wah, hari ni aku tarik surah panjang. Makmum mesti kata best punya. Habis semua hancur. Seorang ulama besar, wali besar di Azhar dan Syed Ja'fari dan ya, imam tarekat Ahmadiyah itu. Dia kan semayang terkahwin dan kan terkahwin. Allahu akbar Fatihah. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Lagi senang. Tak payah baca panjang-panjang kan, ya. Karena wali-wali dia lawan nafsu dia kan banyak, dia baca paling pendek. Habis cerita. Ya, kau nak tunjuk dengan orang kau nyandan, ambil kau qul huwallahu ahad. Habis cerita. Ini saya pun nak tarik surah panjang-panjang. Kalau tarik panjang dia faham ni muhayati tak apa. Dia tarik surah panjang, hati kat makhluk. Wah, sedap aku baca. Wah, aku buat kiraat lain lagi. Aku buat lagu Imam Madinah, Imam Mekah, terlokop semua. Jasad kau yang ada makhluk, hati kau kat belakang. Ya, itulah bila nak terangkat hijab, duduklah kau katak bertumbuhung. Kau kenal alam ni. Dia nak lepas dan pum, dia lepas alam ilmu malakut sana. Ya, berlazat dengan Tuhannya, asyik dengan Tuhan, fana. Itu semua dah lepas kan. Orang yang fana dia asyik dengan Tuhan, dia zikir lepas, hilang lain, seronok. Itu dah lepas tu, dia masuk alam lain. Dia perasan tak perasan. Ya, dia berlazat dengan tu Tuhan. Itu dia. Allah. Wal murid huwa salik. Ya. Mana murid, orang yang masih nampak wujud dia, amal dia, iradat dia. Itu murid. Sebab tu diminta balasan. Itu peringkat. Sebab Rasulullah SAW ajar semua peringkat ni. Peringkat mubtadi, mutawasid, muntahi, semua tak nak Rasulullah pimpin semua tu. Aku peringkat awal Rasulullah bagi ni dulu. Apa dia? Fadailul a'mal. Kan? Peringkat nak tarik orang, biar terkajian lah. Ceritakan amal ni kelebihan, kelebihan. Tapi jangan duduk situ je. Bukan? Budak masa kecil boleh lah makan nestem. Ni dah tutu makan nestem ni. Dah tua makan asam kan. Asam gebus kan. Ini tak dia makan nestem. Ya. Ada tutu bangka makan susu budak lagi. Maksud dia dah tutu ni, pergi naik lah. Jangan duduk makan mubtadi lagi. Menaikkan kalbi kita tu, menghadap dia cepat. Kita dah nak mati, dah nak balik menghadap Tuhan. Hege-hege menghadap dunia pun lagi kan. Ya. Tarik cepat, dia ada tarik. Sebab keadaan sini membayangkan keadaan di sana. Kalau sini dia tinggi, sana lagi tinggi, so akhirat. Ya. Kekerapan melihat Tuhan pun bergantung dengan makrifat dia. Lagi tinggi makrifat dia, lagi kerap dia melihat di sana. So. Itu sebab dia orang apa? Pada awalnya dia cuci betul-betul. Dia riadah mujahadah bersungguh-sungguh. Sementara ada saki-baki umur. Jangan dilekakan. Mana kalau dia menghadap diri dia panggil murid. Kalau dia tak pandang lagi, Tuhan tarik dia afna ka anka. Itu dia panggil murad. Orang yang dikendaki oleh Tuhan. Apa murad? Allazi yurad. Kalau allazi yurid, mana yang mengendaki. Kalau yurad, dikendaki. Jadi sampai yang seorang fana dia, bukan dia sendiri, Tuhan pam tajali kan. Dengan siapa Tuhan tajali, Tuhan tengok dia bersungguh. Ya, dia ada istighal, dia bersungguh-sungguh-sungguh, pum Tuhan buka. Seringkat kemanisan, kelazatan, kerinduan, pum dibuka.
baru dia dapat makrifat sebenar dengan Allah Ta'ala. Maka dapat itu bagi nikmat yang paling besar adalah terbuka kalbi dia dengan Tuhan ni. Wal muridu huwa sadiq al mubtadi lahu wujudan wa amalan wal muradu wal malhuzu bil aini la inayati rabbaniyah. Mana murid itu seorang salik yang menzahirkan. Salik mana orang yang masuk dalam suluk. Dia panggil salik. Kalau tak suluk, belum salik lagi. Dia bersolik, kerja menyolik. Habis-habis dia bersolik dengan dunia. Ya. Mana salik orang yang menzahirkan bagi dirinya kewujudan dan amal. Ya, masih dia nampak lagi amal dia. Kalau murad pula, orang yang dikendaki pula ialah orang yang dibimbing. Ada. Dengan pandangan bimbingan ketuhanan yang tenggelam dia bersama-sama Allah Ta'ala. Ha, jaga ni. Yang bayi tenggelam macam tenggelam dalam laut. Yang tenggelam kalbi dia. Inrimas, mustagrik. Ya, bila mana dia istighraq, apa makna tuan? Tenggelam dia karam. Karam apa makna karam? Kalau tengok perahu karam, nampak separuh tu tak panggil karam. Lenyap habis, hilang habis. Ya, bila hilang makna terhapus. Ya, lebur. Ha, itu dia kata lebur. Farrik galbak, kosongkan batin hati kamu daripada makhluk. Itu lebur tu. Itu makna lebur, makna panak, makna dia, ya? Ketika hilang. Lenyap. Bila lenyap, bersih daripada makhluk, baru Tuhan hadiahkan. Ya, Tuhan tak nak bercampur-campur tu. Kama la yuhibbul al-amalul mushtarak, la yuhibbul qalbil mushtarak. Bagaimana Allah Ta'ala tak mahu amal tu disekutukan, begitu Allah Ta'ala tak mahu hati itu disekutukan. Tempat hati itu besar. Di hakikat insan, hakikat diri manusia dipanggil kalbun, ruh, sir, syarab, macam-macam nama Tuhan beri. Habis. Manakala murad pula adalah orang yang diangkat kesusahan dia. Murad ialah orang yang mana? Orang yang terangkat, mahmul, mana diangkat kesusahannya. Bantu para murad ni, para para awliya ni dan masuk makam. Betul tak ada duka cita ni. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahui daripada kekasih Allah, al-awliya ni, wali-wali ni, la khaufun alaihim. Dia tak ada sebarang ketakutan. Wala hum yahzanun. Tak ada khazan. Sebab apa? Dia telah ditarik masuk dalam mahligai makrifat Tuhan. Dia dah masuk dalam istana apa nak susah. Kan? Semua dah siap. Tuhan berikan kurnia yang sangat hebat. Kuala murad pula adalah orang yang diangkat, ya, diangkat kesusahannya. Berarti ni jadi susah bila tu? Eh? Hati bila susah ni? Bila ditambat dengan makhluk lah. Ditambat dengan Tuhan, confirm tak ada susah, tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, tunas korah terpampang. Ketahuilah dengan zikrullah hati tenang. Zikir peringkat-peringkat lah, sama ada bil lisan, bil qalbi, bil roh, bil sir, macam-macam. Muraqabah macam semua masuk mana zikir, baru dia akan tenang. Kalau tak ada benda tu, jawab dia serabut kepala. Sebab kita tengok orang kaya-kaya hebat, ingat ke senang, lagi pening kepala dia kan. Dia takut sana, takut sini, takut sini. Kan, dah banyak harta pula, takut orang ambil harta dia. Kan, apa nak kawan orang pun takut. Besok ni ambil kesempatan, ambil lagi harta aku. Macam-macam. Semua apa? Bisikan-bisikan syaitan nafsu dalam kepala. Kan? Eh? Dia perasan macam-macam hari ni. Amatlah jauh perbezaan antara orang yang menanggung sendiri kesusahan dan orang yang diangkat kesusahan lagi dibimbing. Ya, sebab kita masih lagi memandang diri kita, rasa berat. Tapi kalau dia tarik atau uruskan urusan kalbi sentiasa tuan, lapang kan. Tenang, nikmat. Itu dipanggil Jannatul Mu'ajjalah. Syurga yang disegerakan oleh Ta'ala di dunia ialah Jannatul Ma'rifah. Ya, syurga ma'rifat yang sebenar dengan Tuhannya. Allah, Allah. Ingat yang pertama sekali kenapa tuan? Banyak zikir. Ishtiral. Tak ada zikir jangan cerita jalan ni lah. Mengarut ni. Sebab segianya orang ambil jalan baca kita ikam semua dia ada jalan. Dia ada jalan. Tarik dah dia. Ya, tarikat dia dah ada. Tak kira berapa tarikat pun jalan. Pada speed. Ya. Sebab yang cerita ni semua pengalaman orang jalan. Jadi bila kita ada alam-alam tarik, senang. Ya, tarik. Ni ada kedai kopi pula. Ah, tu baru tarekat baru berjalan. Kita dah sampai sampai pada bapak kau tu. Kau sampai tak berjalan boleh sampai? Ha, kau gila tak jalan. Itu hakikat dia kata baru tarekat. Tarekat tarik jalan. Kita dah sampai sampai bapak kau. Orang berjalan baru sampai. Kan, kita nak pergi sana
Ya, nak pergi satu destinasi lagi Mekah kan. Saya tak nak jalan, saya nak sampai. Tak. Kau kena kumpul duit kenapa ni bayar tiket. Kau berjalan baru sampai. Tuhan pun suruh Quran, "Fafirru." Berjalanlah kah? Kamu berjalan dulu, berjalan baru sampai. Ni kan nak jalan dah sampai. Itu Mak Jenin kan. Akhirnya berdebu belakang bangkai kelapa kan. Baru petik buah kelapa dah bergangan nikah dengan bidadari. Ya, dia berdebu ke bawah. Banyak ni ilmu kedai kopi je. Amba. Ya, dia berangan dan dia kena berjalan. Tu panggil salik. Kau tidak dibagi tiga kan? Murid, salik, wasil. Murid, tuan cempak round pertama dia ada kesedaran. Oh, tak jadi aku ni. Ya, siang malam di bulut dunia kalau mereka mau datang, mau ni kan. Ah, dia pun berubah. Dia berjalan. Bawa ambil, ada iradah, kena bawa dia kena. Bila dia pump join dia, dia berjalan, tu panggil salik. Bila dia berjalan sungguh-sungguh sampai sampai peringkat yang Tuhan kendak kita tarik cepat wasil tu je lah. Ini Ali nak wasil ni mungkin tak ada. Mungkin dia mengarut dan macam-macam lagi ni. Ha. Jadi amatlah jauh perbezaan antara orang yang menanggung epikul sendiri dengan orang yang dibimbing dan diangkat kesusahan dia. Orang yang dapat layanan jawab dia para awliya. Tapi awliya penduduk macam tu kan. Tidak ada orang yang sampai kepada semua pejah. Jalan, tak ada wali-wali yang sampai tu di semua berjalan. Ya tuan jalan, sama ada tuan jalan, tuan tarik dia berjalan tu dengan jazbah dan sebagainya. Ah, itu maksud. Jadi sini ada dua golongan, murid dan murad, ya. Dibahas inilah murid dan murad. Ha, orang yang mendaki bab dia masih memandang diri dia. Adapun murad tidak, orang yang sudah ditarik, maka bila ditarik dikaram dalam memandang Allah Taala, maka lenyap pandangan dia dengan makhluk. Berlazat dia dengan Tuhannya. Carilah kelazatan dengan tu Tuhan, jangan cari kelazatan dengan makhluk. Betul Nabi Ibrahim sebut dalam Quran ada kan dikayakan, la uhibbul afilin. Aku tidak minat pada benda yang akan hilang. Apa hilang? Makhluk lah. Ya, gantungkan hati dengan yang qadim, yang baqi, yang kekal selama-lamanya. Wallahu taala. Habis kemudian al-yakinu al-adwam ghaibatuka anka wa wujuduka bihi ta'ala ghaibatuhu anka wa wujuduka bih. Itu matan ni al-yakinu al-adwamu wa pin nuskhatin al-lazim. Dia tukar tempat al-adwam, dia sengah kitab asal kan, jadi kadang-kadang ada ibarat sikit-sikit dia, dia berbeza. Wa huwa 'alaiha sifatun kashifatun ghaibatuka anka wa wujuduka bihi ta'ala wa binusratin ghaibatuka anka wa wujuduka bih wa zalika bi antariba wa zalika bi antariba amma siwahu ta'ala. Dia pokok situ kan, pokok dia lenyap aja. Dia lenyap yang lain banyak lah Tuhan bagi kan. Dia tak mau dalam kalbi kita benda lain. Al-yakin al-lazim, mana keyakinan yang berkekalan atau keyakinan satu nasrah, keyakinan keyakinan yang lazim. Sebab makam iman dengan yakin tinggi lagi ya. Yakin, dia yakin dia dapat ahwal. Kalau di di iman dia dapat ahwal, kalau dia yakin dia dapat maqamat, ya, kedudukan. Mana keyakinan yang berkekalan, mana yakin dia, bersandar dia, intimat dia dengan Tuhannya. Sebab apa dia kekal? Sebab zikir dia tak putus. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Dia kata bila kita sebut fi kulli lamhatin wa nafasin, mana kalbi kita sentiasa dengan dia. Kalau tidak kita bohong, kau kata tidak nafas. Tapi nafas kau dengan orang lain. Nafas kau dengan makhluk. Tapi mulut kau kata kau dengan Tuhan setiap nafas. Ha, jangan. Dia biar mutabik. Biar ada kesejajaran. Sejajar, jalan sama. Mulut kata kita sentiasa dengan dia, hati pun gitu. Ia telah merupakan sifat kasyifah. Sifatun kasyifatun. Mana sifat yang membuka, yang mendedahkan. Ya, yakin yang tetap, yang mantap tu ialah satu sifat yang dia bersifat apa? Kasyifah. Dia akan buka. Ya. Yakin sungguh. Betul, kalau yakin dia tak kuat, tak terbuka kan. Dan ya, kalau yakin sungguh, terbuka. Seorang tu yakin semua dari dia dan dia tak bergantung hati dengan makhluk. Ya, kali dia buka tu bagi macam-macam. Seorang wali dia berjalan kan. Tiba-tiba tak ada makan, dia ambil pasir. Ya Allah, kau segala-galanya kau tukarkan lapum tu kau. Tak ada apa. Ya, tukar di pasir.
Tukar jadi makan makanan dah lah, lazat lah. Ha, kita pula masak silap, rasa macam basi lah. Kerana nasi goreng. Ha, jadi maknanya apa? Tuan buka senang je lah. Dan di dalam tu betul. Sebab tuan tak tengok luar, tengok dalam. Kalau dalam betul-betul bergantung dengan dia, ha, kejap dia bagi. Ya. Ha. Dan bila hati bergantung dengan dia, hati itu mesti apa? Mulazamatul zik. Dia kena kekal zikir. Zikir kena sentiasa. Kan? Tak boleh tu. Itu rukun. Pakaian para awliya. Kecil besar sentiasa. Ingatan dengan tuan. Jangan putus. Kalau putus, minta maaf balik. Ya, kalau putus, minta maaf. Maaf. Habis. Ya, ini yang mendedahkan keadaan. Dah adalah ghaib engkau daripada dirimu. Ya, mana kepada ghaibatuka anka. Mana tak ada kata ana saya tak ada kata. Dia huwa, huwallah. Ha, ialah ghaib engkau dari dirimu. Ya, dengan sebab apa? Dia ghaib dengan sebab dia fokus kepada ah Ta'ala wazkuris marabbika watabattal ilaihi tabtila. Wazkuris marab, sebut akan nama Tuhan kamu dalam keadaan tabatul. Tabatul nama kosong yang lain. Betul-betul dia fokus dengan. Ha, cepat terbuka. Ha. Lepas tu kalau majlis zikir, so kita datang awal. Adab sebelum zikir jaga. Ya, fokus betul-betul. Jangan lagi hati tepat mengajak. Tu masuk zikir, sedap zikir. Ini datang zikir tengah-tengah nak ujung. Macam di pegawai penyiasat. Kan, dia cantik, muka koring. Ya. Yeah. Tunggu saya cukup marah. Kau marah, kau zikir apa kau kerja? Kalau tu pondok Sungai Durian tu. Dr. Basit tu, Dr. Basit. Atau bak, Tok Guru dia tu, Tuan Haji Abdul Rahman Sungai Durian, wali besar tu. Tuan Guru bagi Ustaz Gaus, Ustaz Gaus ngaji tu. Pondok dia disyaratkan, bagi anak murid dia, aku salam dia semayang, aku tak nak tengok kau bangun. Dia mana jangan ada orang masbuk. Ya, udah ada kan terlewat, kan? Itu salam dia muparakan siapa ke jauh. Sebab kena-kena sekali kan. Tunggu salam aja dia pun masuk rakaat, di bangun terkat dia baca, ha, kena bancuh juga. Tunggu pusing je. Ha, demo kata berapa ratus ekor lembu kau gitu. Bawa kata lembu kau jaga hangpa kau lambat sembahyang tu baju tu menggigil-gigil budak belakang. Orang kampung mungkin kan. Orang kampung kalau datang lewat sembahyang itu kan, dia bangun dia kata itu. Aku bantu tengah sembahyang ni maki kan. Kau kerja apa gitu. Genjangan tuan tak belakang, kau jaga lembu, banyak-banyak lembu kau. Oh, pecut kawan tu, taubat orang tak berani kan. Situ kau semayang, terus salam, semua salam. Ha, mengaji tu juga kan, kau datang lewat, tegi-hegi. Dia adab guru tunggu murid ke murid tunggu guru. Ha. Itu aku dah baca, kadang benda yang kau bahas tu penting-penting. Ya tunggu nak bahas, kau baru tegi-hegi datang saja engkau tu. Tak ada adab dia panggil. Ya? Dia lebay kotai banyak. Nak mengaji-mengaji betul-betul kan. Ilmu tunggu kita ke? Kita tunggu ilmu kan. Ha, tu yang nak cakap. Kau kerti bahasa lah. Kau tak kerti bahasa tak tahu lah kan. Habis. Dan adalah ghaib engkau tu daripada dirimu dan wujudmu bersama-sama Ta'ala. Pada satu nasrah, ghaibnya daripada dirimu dan wujudmu bersama-samanya. Maksudnya kita sendiri kun ma'allah. Korang kata apa? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ta'ala ma'akum, serta kamu ma'ah. Itu sebab dinamakan murakabah ni ma'iyah. Apa ma'ah? Serta. Maksudnya kita murakabahkan hati sentiasa memandang kesertaan Allah Ta'ala dengan kita. Ya, sebab kalau tuan kerat kita tombang kan. Ya, dia kerat madat dia tombang tu kita kan. Ya. Orang kalau jantung dah benar tu, rasa macam jantung sikit naik. Lama-lama dia pun lurus. Habis dia jawab dia. Kan? Kalau dia kencang lagi tu lain. Jadi maknanya apa? Dia terik tekan saya tak habis tu. Tak pernah berhenti kan? Daripada 4 bulan kan, 120 hari dalam buku ibu tuan, tempat ada dia punya roh dalam tu. Sampai sekarang tak berhenti. Berpuluh-puluh tahun, enjin Jepun buat salih pun terlokok kita tak berhenti. Ya, tak berhenti-henti sampai sekarang. Bayangkan betapa besar nikmat Allah Ta'ala. Ya, jantung dia bergerak. Kalau jantung dalam bergerak, menandakan dia sihat. Kalau jantung dalam jam, dia mati. Begitu jantung batin, hati kita. Kalau kita tak ingat dengan Tuhan, dia mati. Itu jawab dia. Sebabkan senyata gerak,
Jadi serta kan jantung luar gerak, jantung dalam pun pam sekali. Dia ikutlah dalam dia apa Allah, Allah. Bau cantik. Dia jalan selari. Zahir wal batin. Ini zahir kita takut. Sangkut sikit juga menyok pasal. Oh, takut dan masuk ICU, CCU dia. Ikan U ni macam-macam. Eh, yang ni dalam ni kalau sangkut lagi berat. Dia kalau sangkut kan mati kalbi kan. Kalau kalbi mati, luput nikmat akhirat. Kalau mati jasad, luput nikmat dunia mana besar. Kalau dunia kita jaga, yang dalam lagi besar. Sebab urusan dunia, urusan kita. Urusan dalam, urusan dengan dia. Ya, urusan dengan Malikul Muluk, raja segala raja. Sebab tu adab dengan, jangan putus ingatan dengan dia. Sebab kita ni abdi, kita fakir, sentiasa mengingati dia dan membesarkan akan dia. Ya. Dan pasal tu Nasar kata, gaib dirimu dan wujudmu bersama-samanya. Dan semikian itu bahawa engkau gaib daripada segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Tu jalan besar, kunci besar tu. Iaitulah, bi'antariba an man siwahu ta'ala. Bahawa lenyap dalam kalbi kamu keperasanan dengan makhluk hilang. Jasad sangka dengan makhluk tak apa, entah ni? Kan silap faham lah. Dulu kita sunat minta buat kerja. Dia orang tak dengar. Kau tak habis tu buat kerja. Kerja je kepala. Dan orang lain kerja juga. Macam kau tak kerja pula kan. Mana jasad tu kerja lah. Jasad bagi dengan makhluk sangka luar. Yang dalam. Semua kita bincang dalam kan. Seluruh kita-kita tasawuf semua dibincang kalbi, roh, sir dalam. Sebab dia dia nak berperanan besar dengan Allah Subhanahu Taala. Ya, cantik dia cantik yang lain. Rosak dia rosak yang, lah, yang lain. Itu sajalah. Inna fi jasad ibn Adam mudrah iza saruhat sarihat jasadu kullu wa iza fasadat fasadat sayi jasadu ala wahiyal qalb. Hadis sahih daripada Nabi SAW. Dan jasad anak Adam seketul daging, bila dia baik semua bah, baik, bila dia rosak semua roh rosak. Maknanya itu yang paling penting dijaga tu. Habis kemudian walil yakinu salah suhalatin. Dia tengok ni pakar dan ni wali-wali ulama besar ni, pakar rohani jawab arif billah. Dia, dia kupas satu-satu lagi. Tadi yakin kan, dibahaskan ya, pecahan dia pula. Walil yakin salasul halat. Ya, ada tiga kelakuan yakin. Bidayatun awal, watawasutun pertengahan, wanihaya kemuncak. Alama min walil ilmil yakin wa aynihi wa haqih. Wa awaluha qad la yadumu libaqa'ir rusum. Satu. Ya, wal akhirani ya zaiman la, dia kata lakinin lakin al akhiru lakin al akhiru adwa mufainnahu mushahadatun bi kashfis sir wa hiya a'la maratib ya a'la maratibil yakin fakun yakinuka ma allahi faqat. Ini seronok bincang ngaji kitab ni dan apa semua nak kata Tuan Guru Maklim Haji Wahid. Kita baca kitab je ni kan, kita tahu aku ni jauh lagi lah. Tu tujuan dia. Tengok, oh jauh lagi kita lah. Ini dia mengaji kitab nampak, oh aku ni bagus. Mengaji nampak bagus tu celaka kan. Ya, yeah? Mengaji nampak kita bagus, habis lah jawab dia. Ya, yeah? Bila bagus kita aku apa, aku datang penyakit datang. Takabur lah, riak, takabur, hebat, habis lah jawab dia. Kita makin mengaji nampak macam oh teruk aku, oh jauh lagi aku macam tu. Ya. Bagi mentasawuf kita nak mengaji suruh diri dan suruh orang, kita suruh diri kita. Baru kita boleh nak adjust kan. Keyakinan mempunyai tiga keadaan. Pertama dipanggil bidayah, permulaan. Yang kedua tawasud, itu pertengahan. Dan ketiga nihayah, makna pengakhiran atau kemuncak. Dia mengikut apa ni susunan ni, martabat ilmu yakin ataupun ainul yakin atau hakul yakin. Ya, mana keyakinan seseorang tu duduk peringkat mana. Kalau kuat lain gaya dia, kalau sederhana lain gaya dia, kalau nipis lain gaya dia. Ya, itu. Sebab tu kita nak adjust biar dia jadi paling hebat. Sebab ni tempat yang paling besar, urusan insan dengan Tuhan. Keadaan yang pertama itu terkadang ia tidak kekal. Kerana masih kekal rusum, kesan-kesan makhluk itu. Yang pertama, apa yang pertama? Bidayah. Peringkat yang pertama, yakin dia dengan Allah Ta'ala tu, peringkat pertama ni dia tak berapa kuat tu maksudnya. Ya, dipanggil yakin dengan ilmu. Tu dipanggil ilmu yakin. Mana yakin yang dibina dia dengan ilmu. Ya. Dia yakin maknanya dengan pengetahuan, pendedahan
daripada Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tentang adanya siksaan, azab dan sebagainya. Bagi orang yang terbuka dan terbuka kasyaf, nampak tu dalam kubur, terbuka kasyaf. Mana kuat yakin ni? Tentulah yang dibuka kan, dia nampak. Dan kita lah Kaabah, kita yakin kan, sebab kita dah tahu dengan ilmu perkabaran Quran. Bahkan terpampang pula kat rumah kita gambar dinding Kaabah, tapi tak pernah pergi lagi kan. Yakin tak yakin, tapi dengan ilmu. Dengan orang yang dah pergi peringkat kedua, dia pergi sana turun aja ke tahu, dia pergi masuk muka, buka pintu Masjidil Haram, terpampang nampak macam mana kan. Oh, lagi berderau. Oh, kadang tak sempat air mata tak puas keluar. Oh, seronok kan. Dengan orang yang dah pusing, dah tawak, dia peluk lagi habis. Dada dia melekap. Dia kata semua Kaabah terasa lagi dinding Kaabah kat dada dia kan. Ha, sama tak tiga mana? Sama. Ya, sekadar tahu dengan rasa tak sama. Itu maknanya dengan Tuhan itu kita nak. Ya, angkat setinggi-tinggi sampai hakul yakin. Ha. Keadaan yang pertama terkadang tidak kekal kerana masih kekal rusum. Apa rusum? Kesan-kesan makhluk. Bermakna dia kurang zikir. Bila kurang zikir, ruang kalbi dia banyak masuk benda ni. Ya, benda-benda rusum masuk malu. Itu menyebabkan dia banyak leka dan lalain. Satu. Dan dua, keadaan yang terakhir, iaitulah tawasud dengan nihayah. Ya, yang akhir tu adalah kekal. Ya, adalah kekal, akan tetapi keadaan yang terakhir tu lebih kekal. Ya, sentiasa kalbi dia ma Allah, tapi yang akhir tu lagi kuat. Kerana ia apa? Musyahadah, penyaksian. Ya, ha, dia dah saksikan sendiri dengan kalbi dia dibukakan, kasyaf oleh Tuhan. Ini kasyaf maknawi, itu dia nak kalbi sentiasa dengan Tuhan. Bermakna dia dah, dah terbuka dah pintu Kaabah, dah nampak dah Tuhan. Ha, sama-sama menyaksikan depan mata kepala dia nampak. Ini kau macam mana pun kata tak ada pun dia takkan terima, sebab dia nampak penyaksian. Cuma yang seorang lagi dah ke depan, dia dah pergi gayut Kaabah, atau lagi kuat. Atau itulah maknanya. Ya, pendekatan yang maknanya berbeza-beza dengan sebab keadaan, ya, akhwal seseorang. Dan akhwal itu berbeza dengan sebab riadah. Kalau riadah dia lebih, kerja lebih, gaji lebih, ya, dan itu keadaan dia. Bikadrima ta'anna tanaluma tatamanna. Dengan kadar mana kamu tumpukan usaha, kadar itulah Tuhan akan buka lagi. Lagi kuat dia kerja, lagi banyak dia dapat kan. Itu maksudnya. Ini untung 1 juta, modal 2,000 boleh kan? Modal 2,000 meniaga pun pisang ni. Nak meniaga besar kena modal besar. Ini nak melipat dengan Tuhan. Malam, wali-wali tak tidur. Dia wali membongkang. Bangun-bangun, orang azan subuh bangun. Allah. Nak buka pintu maklipat apa? Ba'adab dia tadi. Apa adab ni? Tiap-tiap malam dalam hadis sahih. 1/3 akhir. Start ketiga Tuhan buka pintu langit. Putihat abu-abu sama. Pintu langit dibuka setiap hari tu. Tidak ada yang mohon melainkan aku izin, aku perkenankan. Tidak ada yang minta ampun, aku ampunkan semua. Saja. Tuhan buka, kita tidur. Abu, tak kurang ajar kan? Gaji kata buka, sila masuk. Dia tidur. Ha? Macam tu lah kan, malu kan ni. Rukun besar ke? Qiyam tu rukun ni. Man talabal ula sahilan layali. Siapa menuntut ketinggian di sisi Ta'ala, dia kena jaga malam. Ya? Yeah? Selimutkan malam-malam tu kita dengan nur musyahadah, nur muraqabah, nur zikir. Ini selimut dengan kain selimut. Pum, bongkar. Pakai tiran danut nampak kepala kan. Wamban ni musyik. Allah, Allah. Kerana dah tua-tua tu kesian kan. Dia pergi jumpa doktor. Ya. Dia tua-tua kadang-kadang dia boleh tidur 3 jam, 4 jam je kan. Rasa dah lama tidur. Badan pun dah bau tanah kan. Dia risau tak dapat tidur. Dia jumpa doktor, saya kurang tidur tu. Ada ubat ni. Ubat apa? Ubat nak tidur lebih. Doktor silap bagi ubat, telan mampu terus. Macam-macam tuan-tuan ni. Dia risau tak tidur. Yang rohani dia tak bongkar-bongkar. Dah tumbang tu, dia tak risau. Ya, masalah tu. Allah Karim. Sebab dia berkekal musyahadah. Ke mana pun di ujung tu musyahadah. Dalam hadis sahih ada kan. Dengan disingkap rahsia. Bila rahsia tuan buka, sir-sir banyak dan tuan buka. Ah, itu memang lain lah. Ya. Martabat yakin yang paling tinggi. Oleh itu, hendaklah engkau jadikan keyakinanmu bersama Allah semata-mata. Kun ma'allah. Ya. Bautarallah ma'ad.
Bila kita usahakan kun ma'allah dengan azkar, dengan muraqabah, akhirnya Tuhan hadiahkan dia apa? Dia hadiah dia tarallaha ma'ak. Tarallah engkau melihat dengan basirah musyahadah tadi, atalah ma'ak serta kamu. Di mana dia berjalan? Duduk bangun di ma'allah. Itu ayat Quran sebut jelas. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mana dia mengingati dalam keadaan dia berdiri, duduk dan berbagi air. Maknanya apa? Ala kulli ahwal. Semua keadaan dia full time, ya. Kita nak tukar tuan, sebab kita selama ni 10 tahun sampai sekarang ni full time dengan makhluk. Kan? Tak kisahlah dia. Dalam semayang tu pun dia masuk makhluk lagi, kan? Tak kisah. Kan nak tukar, dia sebanyak lemah. Habis nak sama Tuhan ni. Ya, takkan dah start tuan. Oh, nak ajak masuk dia takut tuan. Kan? Ajak pergi suruh dia takut. Ya, ha, guna buang masa sikit tuan. Kita tembak dia dalam tuan. Bagi kita peram. Peram tu shoot betul-betul kan. Baru dia sedap rasa. Habis tu. Aku nak kata satu lagi, wa ta'ammal. Mana sila beri perhatian man. Kam kata baina ma yakunu bi amrihi ta'ala min anwa'il ibadat wal mujahadat ya at-taklifiyah wa baina ma yakunu bihi ta'ala min anwa'il minan wa nafahat ar-rabbaniyah. Allah. Wa ta'ammal, ta'ammal mana perhatikanlah, mana ambil perhatian. Berapa banyak perkara yang berkait dengan suruhannya ta'ala yang terdiri daripada pelbagai jenis ibadah dan mujahadah secara taklifan, mana secara Tuhan berat kat kita di peringkat syariat, dan perkara yang berkait dengan Allah Ta'ala yang terdiri daripada pelbagai jenis kurnia dan hembusan ketuhanan, nafahat, ya, Tuhan berikan hembusan, ya, maknanya marifat dan sebagainya, kurniaan Tuhan. Maksudnya apa tu? Beza antara dua, orang yang dalam taklif dengan orang yang mendapat inayah dan nafahat. Ini kesudahan daripada bahasan murid dengan murad, ya. Kalau dapat murad, itu maknanya orang telah dipilih. Dia menafahat, nafahatir rabbaniyah, hembusan makrifat daripada tuan-tuan, buka. Itu dalam kita ada tawajuh. Tawajuh ni majlis pada awliya, kita jalankan. Tawajuh nak menghadapkan kalbi dengan dia. Waktu nurut tawajuh akan dibagikan secara ruhani, ya, kepada mursyid atas, kepada mursyid, dan dia akan bagi kepada orang bawah. Lepas tu tuan guru musyid kata, kalau kau terbuka tu kau nampak nur dibagi tu pancar pum pum masuk. Ya, itu nampak terus dengan kashbin. Ada yang dah nampak pun dah biasa tu. Ya, tuan buka bila hati kalbi dia bersih nampak. Ya, pancaran. Sebab perjalanan kita ialah nur, lawan nur zulmah, gelap. Gelap tak ada jalan kan. Itu dia antara suruh fikir mana beza kesimpulan antara murad dengan murid. Kemudian in kunta bi amrih ilahi wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Fa inna khayra kulluhu bi yadi Allahi, Allahumma hafidh. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin, ikhwanana al-mujahidin fi Palestine, ya Allah. Allahumma 'alaika bil yahud wan nasr. Allahumma 'alaika ya qahhar ya jabbar ya muntakim ya muntakim ya munzir al-kitab wa ya munzir. Ihzimhum mansurna 'alaihim. Ihzimhum mansurna 'alaihim. Bijaya habibika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakum wa bihamdika. Ya Karim. Ah. Ustaz. Bino.